Hai Vera. Lihat dia banyak-banyak ya. Ini sengaja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar? Ini kami sekarang lagi di Taman Anggrek. Taman Anggrek di sini ada macam-macam anggrek. Jadi kita nunggu mau masuk. Terlihat di belakangnya itu tertulis Orchideenhoven. Ke sana kami sekarang. Jadi kita lihat macam-macam anggrek ya. Oke, ikuti kami ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Ay, mulai marah kok. Ya toh? Ya. Ada pisang. Jadi ini di pintu masuknya ya. Jadi kami ke sini bareng janjian sama teman Miss Couple yang juga pencinta tanaman dan bunga. Jadi kita bareng di sini bersama mereka. Sekarang kita cari dia dulu ya. Ternyata mereka udah lebih duluan nyampe dari kami. Ini Vera sama Adri. Jadi kita akan bareng jalan di dalamnya. Ikut terus kami ya. Oh ya. Hai Vera. Lihat dia banyak-banyak ya. Ini sengaja. Ini ada macam-macam. Jadi ini jadi kita kesempatan ke sini. Mau lihat-lihat ini mau dijual. In hang parek dar. Ya. Jadi kita, Ini apa itu ya serak. Beruntung aku punya ada teman yang sama-sama hobi bunga, yang bunga birthday. Nah, sekarang aku di sini. Iya, welcome. Thank you, Mel. Ini Vera Elsepok Orchidee. Hey, just yeah. Mulai. Belum mulai di tokonya dia udah lupa daratan. Ini yang kayak di Indonesia ini. Jalan-jalan juga ini. Terima kasih.
gini, Vera. Hasilnya praktis. Itu lupa ya. Gak mau itu lupa, mau endak ke. Sekarang di bawah, habis. Oh, ini kan. Ya, mau ya. Anggernya nggak tergantung kayak di Indonesia, ini biasanya di Indonesia nggak tergantung kayak gini. So, di atasnya jembatan, kita di bawah. Ini jadi kayak anterin kan? Jadi ini kita kesini. Jadi sekarang cuaca agak lumayan, kami duduk sebentar, jadi kalau kita udah muter-muter bisa duduk di tempat duduknya, jadi kita gini. Tempat duduknya juga dari kami. Iya ya. Ini sebenarnya ini saya untuk tangan dari bawah. Iya ya. Sim. Ya, terus
kalau ada yang tahu nama bunga ini, kasih tahu ya. Untuk istirahat. Hari ini kita punya lima taman seperti ini, cuma sana kita nggak cukup. Ada dia. Can see as your Johan here don't see the yourself. Okay. Besar sekali. Telapak tanganmu jauh lebih kecil. Gewoon een beetje afstand houden. Dan zit je meteen in zo'n hele groep. Awal.
hele grote gatenplanten. Ja, maar die zijn niet meer dan de grote. Ik vind die bizar. Hey, doorlopen. Hey. Hallo, zijn we er nog? Ik ben bijna, maar ja, ik ben weer in de vliegtuig. Dus ik heb er gewoon van uitstaan. Ik denk dat ik helemaal niet waar kan zien.
beetje, dat is Vera. Dat is Ike. Dat ben ik weer. Dat is weer Vera. Dat is Adrie. Oh. Je gaat ruiken? Lekker uit? Ja, maar ik ruik niet. Ik heb wel een beetje deze rij. Precies kayak gitu. We lopen achter in de tuin, op de veranda. Ik wil een stekker. Bakken. Daniel, ik wil een stekker. Maar om te zorgen een beetje lastig. In de zomer kan het wel. Ja, in de zomer wel. Nou, die bloembakken zo eraf, dan zit je vrienden. Oh, dat kan ook, ja. Maar deze moet een beetje moes met je zo is, hè? Ja, om af te dekken. Een hedra hebben we al, dus we maken een dit is een kleine soort voor indoor hedra. Nee, straks wel. Raksasa-raksasa semua. Ik weet niet of ze echt lekker zijn. Ja, een grote vrouw. Maar eigenlijk is het vastgroeid, hè? Zo aan de boom. Ja, dat is niet lekker. Ada raksasa sini. Kita kalau nanam-nanam di rumah kecil-kecil di sini raksasa sini. Raksasa. Ini juga leuk, sih. Heel groot blad. Ya, ini juga tahu suruh met orangnya belum. Ya, ini ada teman Vera sama Adri. Dia bentuk Jadi ceritanya di dalam taman ini juga ada taman. Taman burung, namanya Taman Lori. Jadi di sana ada nanti burung yang kita temui, burung-burung yang lucu, bagus. Jadi kita bisa menikmatinya, tapi melalui pintu masuk juga, biar burungnya nggak terbang keluar. Jadi kita lihat ke dalam ya. Thank you.
Heel goed. Hallo. Overdraaien. Ja, precies. Overdraaien. Ja, ik ben hier. Geen rekening mee genomen, dan krijg je dat. Je doet gewoon jaren met die water. Ja, dat vind ik nou ook. Teman-teman, untuk part 1 aku cukupkan dulu ya. Nanti kita sambung lagi, perjalanan kita masih panjang. Kita belum masuk ke rumah kaca, macam-macam tanaman, juga anggrek yang lainnya, jenis-jenis tanaman lainnya. Juga ada burung yang berikutnya, terus ada lagi ikan hias dan banyak tanaman-tanaman lain yang menarik. Ikuti terus ya, tapi untuk part 1 aku cukupkan dulu. Terima kasih udah ikut nonton, sampai nanti di part 2-nya ya. Oke, dah. Thank you.